Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan ChatGPT, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjawab soal-soal. Jadi, saya sudah mempunyai contoh soal seperti ini. Ini contoh soal IPS kelas 9. Jadi langkah yang pertama adalah kita gunakan Google Chrome sebagai browsernya. Kemudian ketikkan di URL ini masuk ke GPT. Untuk teman-teman yang belum daftar atau login ke ChatGPT, silahkan ikuti cara daftar dan loginnya pada video sebelumnya yang saya sertakan linknya di bagian bawah pada deskripsi video ini. Jadi di bagian URL ini kita ketikkan atau kita masuk ke ChatGPT ya, seperti ini akan ditampilkan halaman ChatGPT seperti ini. Di sini kita bisa mengetikkan secara langsung pertanyaan apa yang kita berikan, atau juga bisa mengkopikan dari soal yang sudah kita buat seperti ini ya. Ini misal kita soal yang pertama seperti ini, kemudian kita copy lalu kita paste di sini, lalu klik yang ini, jelaskan pengaruh kerjasama internasional terhadap kehidupan ekonomi Indonesia, maka ChatGPT ini akan memproses dari pertanyaan yang kita berikan ini seperti live ya. Jawabannya sangat interaktif sehingga kita bisa secara langsung bisa menyimak dan membaca jawaban tersebut per kata, sehingga hasil dari jawaban itu bisa langsung kita pahami. Kerjasama internasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki banyak ketergantungan pada kerjasama internasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonominya. Berikut ini adalah beberapa pengaruh kerjasama internasional terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Dijawab langsung di sini setelah jawaban pendahuluannya, kemudian ini adalah pengaruh-pengaruhnya. Dijawab pengaruh yang pertama, peningkatan perdagangan. Kemudian pengaruh yang kedua adalah investasi asing. Lalu pengaruh yang ketiga adalah transfer teknologi. Kemudian pengaruh keempat, penyebaran risiko ekonomi. Ya, kita perhatikan di sini sekali lagi, ini jawabannya sangat interaktif. Bisa kita langsung pahami dan kita baca. Kemudian akses pengaruh kelima adalah akses pendanaan. Ini kita bisa interaktif, bisa langsung melihat pada jawaban yang diberikan oleh ChatGPT. Terus sampai ke bagian bawahnya, di sini ada jawaban penutup. Ya, jawaban penutup juga akan diberikan oleh ChatGPT ini secara detail. Nah, ini teman-teman, sampai ke jawaban penutup juga disertakan pada ChatGPT ini lengkap. Selanjutnya tinggal kita copy saja ini jawabannya seperti ini, kita blok, klik kanan, pilih copy, lalu pastekan pada jawaban di sini. Klik kanan.
cluster sini. Nah ini, nanti teman-teman tinggal ini tinggal diatur saja margin atau ininya, batas jawabannya ini tinggal diluruskan seperti ini. Sampai di sini jawaban yang pertama sudah selesai. Kemudian kita tinggal menuliskan atau mencari jawaban terhadap soal yang kedua. Langkah-langkahnya sama, teman-teman bisa ulangi langkah-langkah yang tadi, tinggal di blok, kemudian klik kanan, copy, lalu buka ChatGPT-nya di sini, kemudian klik kanan, paste, lalu kirim. Nah ini jawabannya sedang dijawab oleh ChatGPT. Nanti langkah selanjutnya teman-teman tinggal copy saja, copy dan paste kayak langkah pertama waktu menjawab soal yang pertama. Ya, selesai teman-teman, ini jawaban soal yang kedua. Kita tinggal blok, kemudian copy, pastekan di bagian jawaban di sini, di nomor 2 ini. Tinggal paste di sini, kemudian kita tinggal luruskan margin yang ininya, tandanya kita rapikan seperti ini. Untuk soal yang berikutnya nomor 3, 4, 5 langkah-langkahnya sama teman-teman, silakan coba ikuti langkah dari yang pertama sampai yang terakhir. Demikian teman-teman untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.